Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ade Iskandar. Nah, jadi pada kali ini saya bakalan share mod busit lagi ya, cuy. Nah, jadi seperti biasa modnya tuh mod truk besar lagi ya. Bisa dibilang sih truk besar. Dan truknya ini spesial truk trailer, cuy. Ya mungkin dari kalian sudah tahu lah ya truk apa itu. Nah, jadi truknya itu truk perkasa. Ya kalau bisa disebut sih truk perkasa trailer lah ya. Ya kayak gitulah. Nah jadi sekaligus ini mau ngetes trailer lagi ya cuy. Udah apa ya beberapa bulan itu saya nggak tes trailer lagi semenjak yang Ude Coaster itu ya. Jadi sekarang mau nyoba lagi. Insyaallah sih ya ini kedepannya mau nyoba trailer lagi cuy. Ya jadi bagi kalian yang punya saran atau yang mau request truk trailer bolehlah tulis di komentar di bawah ya. Oke, balik lagi ke topik. Nah jadi modnya itu mod truk perkasa trailer. Nah ini udah support trailer dan ini bisa dibilang versi apa lanjutan dari yang truk perkasa kasis ya cuy. Cuman ini dijadiin trailer aja. Oke, okay. Nah jadi kayak gitu ya. Dan ini kita akan bahas secara detail. Asik. Nanti ya di video reviewnya aja cuy. Oke, okay, jadi sebelum lanjut biar nggak salah paham juga, untuk kredit modnya ini base dan convert editnya ini base saya sendiri ya cuy. Nah untuk livery-nya ini nanti saya taruh lah di bawah juga ya. Nanti saya sediain template AO dan semacamnya adalah di link ini ya blogger itu cuy. Oke, oke, yang belum subscribe boleh lah di subscribe dulu ya cuy ya. Nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya cuy. Oke, sekarang kita bakalan ini ya, kita bakalan pindah kamera dulu. Nah ini dia truknya atau modnya ya, truk perkasa trailer cuy. Seperti inilah dia tampilannya. Nah seperti ini ya, untuk headnya juga seperti ini, kotak ya. Nah untuk belakang juga seperti ini. Nah ini dia trailernya. Oke, untuk bagian luarnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita bakalan apa tes animasinya ya. Oke, kita masuk dulu cuy. Nah, sekarang udah masuk ke dalam modnya. Nah, untuk modnya ini udah support apa ya animasi si orangnya ini ya. Udah mimin kasihin orang ori busitnya cuy. Nah sekarang kita bakalan tes untuk fitur-fitur dari mod ini, terutama bagian perlampuannya dulu. Untuk sen kanan, nah, untuk sen kanan seperti ini ya tuh. Nah seperti ini, nah, lumayan terang ya. Nah untuk yang di belakang juga seperti ini, dan di trailernya juga nyala cuy. Nah seperti ini ya. Dan untuk sen kirinya juga seperti ini. Nah, nyala cuy. Oke, terus untuk lampu hazard, nyalain lampu rotary juga ya, sama lampu lainnya tadi itu senya. Nah jadi lampu rotary itu ngikut sama lampu hazard cuy. Oke, terus untuk lampu ini, lampu utamanya, sebentar kita cari yang agak gelap cuy. Nah seperti ini. Oke, untuk lampu utamanya, nah seperti ini ya. Lampu utamanya seperti ini. Nah, untuk lampu jauhnya ini belum ada lampu tambahan lagi ya. Mungkin di next tahapan lagi nanti ada kali ya. Oh ya, untuk kacanya ini, kalau kelihatan putih itu emang agak putih ya. Itu karena kena pantulan.
Karena di sini Mimin tambahin semacam kayak glossy-glossy gitu, cuy. Jadi kacanya itu apa ya? Bisa dibilang sih kinclong ya, kinclong bening lah. Dan ada efek pantulan dari langit gitu, cuy. Nah, itu bikin kalau dari nah kayak gini nih, kelihatannya putih kan ya? Itu aslinya enggak, cuy. Aslinya enggak. Aslinya sih agak gelap gitu. Karena Mimin tambahin shadow glossy-nya aja, jadi ya kayak gini. Kalau kalian nggak suka, komen aja di bawah. Mungkin nanti di next mod atau untuk mod kedepannya nggak Mimin tambahin glossy kayak gini ya, kalau kalian mau. Oke, terus untuk animasi pintu. Nah, untuk animasi pintu tuh dia nggak buka pintu kiri. Nah, untuk spion nih, untuk spion dia ngikut pintu ya, nyekut pintu. Kalau nggak salah di aslinya juga sama sih ya. Kalau nggak salah, kalau salah sih koreksi aja di bawah, cuy. Nah, untuk animasi wiper, nah untuk animasi wiper seperti ini. Nah, dia geraknya barengan ya, serasi gitu, cuy. Lalu untuk animasi tambahan atau animasi satu. Nah, untuk animasi satu tuh dia headnya jungkit, cuy. Nah, orang ini ya tahu sendiri lah ya. Nah, untuk animasi itu headnya jungkit. Lalu untuk animasi yang kedua, animasi kedua tuh ini, coy, apa pintu kanannya yang kebuka ya, atau pintu supirnya. Lalu untuk animasi tiga, nah cupnya yang kebuka. Ini kalau kalian apa ya, samain sama yang truk perkasa kasis kemarin itu, ini animasinya sama, coy. Dan untuk trailernya ini Mimin gak tambahin karena bingung juga mau ditambahin apa. Cuman pas kemarin itu Mimin tanyain ya, mau kosongan dulu atau udah ditambahin muatan. Dan kalau Mimin ini ya, kalau Mimin kumpulin komentarnya itu kebanyakan kosongin dulu, cuy. Nah, nanti di next variannya baru ditambahin muatan gitu, cuy. Oke, jadi ya bisa kalian tes dulu lah modnya ya. Kalau udah pantes nah, maksudnya kalau udah pas gitu, baru kita tambahin muatan, cuy. Kalian boleh request juga kok muatan apa gitu kan. Oke, sekarang kita cek dulu untuk bagian interior dari mod ini. Nah, untuk interiornya seperti ini. Dan ini Mimin udah tambahin beberapa perubahan. Yang pertama nih, udah ada sun visor, cuy. Kalau nggak salah sih namanya sih itu ya, sun visor. Terus kaca dalam ini, entah itu apa sih namanya ya, sama lampu interior, cuy. Nah, seperti ini ya. Sama gantungan tuh, gantungan pewangi itu, cuy. Oke. Nah, untuk lampu interior, nah dia itu, duh, bentar. Dia itu ngikut lampu jauh, cuy, nih ya. Ini kan lampu utama dekat. Nah, ini lampu jauhnya gini, cuy. Oke. Okay. Oke, sekarang kita bakalan test drive aja. Sekarang kita pakai kamera luar aja biar kelihatan gitu. Oke, okay, sekarang kita bakalan jalan. Ya, untuk tarikan awalnya seperti ini ya. Untuk tarikan awalnya. Kalau kalian ngira ini terlalu enteng, ya emang seharusnya ya. Cuman emang seharusnya nggak terlalu enteng-enteng banget. Soalnya kan ini nggak ada muatannya ya, cuy. Dia hanya ngebawa beban trailernya doang ya. Muatannya belum ada. Ya bisa dibilang lagi nyari muatan aja gitu, cuy. Nyari mangsa gitu ya. Oke. Okay. Guys, sekarang kita bakalan tes untuk remnya ya. Nah, untuk remnya itu seperti ini. Oh ya, untuk kepet ini gondol-gandol, cuy. Untuk kepet belakang gondol-gandol ya. Tuh. Ya, untuk di interior juga gondol-gandol. Nah, wanginya ya. Oh ya, untuk putaran setirnya seperti ini.
Katanya sih entah, katanya kalau Super Perkasa itu setirnya lebih enak ya dibanding mod yang saya bikin itu. Katanya cuma truk ini doang. Iya, mungkin kali ya. Oke, ini truk trailer di kita kalau dibawa oleng. Ini suspensi trailernya lumayan pas lah ya, kalau kalian lihat. Oh iya, spoiler nih ya, untuk mod selanjutnya insya Allah, ini sih ya insya Allah saya bikin trailer juga, cuman headnya ini diganti jadi head truk Fuso cuy. Nah, truk Fuso ya, itu masih rencana, belum apa ya, belum diniatin banget dibikin mod, masih rencana ya. Tapi kalau kalian suka, boleh lah tulis di komentar biar apa mimin nyari referensi dulu cuy. Tapi kalau kalian punya referensi boleh tulis aja di komentar. Mungkin sampai di sini aja ya perjumpaan kita untuk video atau untuk review mod truk perkasa ini. Oke, untuk kalian yang mau download modnya bisa cek link di deskripsi ya. Kalian klik aja di situ, nanti kalian tinggal download aja modnya. Oke, untuk apa ya, ucapan atau perkataan yang kurang enak didengar para kalian mohon dimaafkan ya cuy ya. Oke, untuk mod selanjutnya bisa kalian request aja di komentar, insya Allah nanti mimin baca. Dan kalau kalian suka sama video ini kalian like aja, bila tidak suka kalian dislike aja. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu aja cuy, nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan ketika mimin upload video terbaru lainnya cuy. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Apabila ada saran atau masukannya boleh tulis di komentar. Oke, sekian dari saya, Ade Iskandar, mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya, cuy.